Bang, kabar Bang Bagus. Apa? Kacang lupa kulitnya, artinya apa? Nggak pakai baju dong. Yang satunya level 0. Levelnya 2, 3, 0 sama satunya. 2 aja. 2 aja lah, nanti aku yang santai ternyata kesini. Toppingnya apa? Bakar aja. Kalau mau digabung bisa jadi ini. Boleh? Gabung, Bang. Cilok, cilok, cinta lokasi, iya kak? Hah? Cinta lokasi kak? Iya. Cilok. Jadi minumnya yang mana ini? Oh dek. Hah? Yang best seller apa? Ini ada minum. Batak Rohman. Nama sih itu bagus. Iya kak. Siapa yang tak. Oke, sahabat Bugistak. Akhirnya kami sampai di sini setelah kami kelaparan. Kenapa kak? Kecelek ya? Berarti dua kali nih, kecelek dan kelaparan. Kecelek itu apa sih? Allahu Akbar. Silakan terjemahannya di bawah. Enggak tahu kecelek. Tahu kecelek. Enggak tahu. Enggak. Kayak enggak tahu deh. Kau juga enggak tahu. Taulah. Jelaskan. Kecelek itu kecewa. Enggak. Kecelek itu apa? Kecewa. Kok kecewa sih? Payah. Kecelek itu apa? Katanya tahu. Ini loh. Gini. Nah. Itu seperti mirip dengan kayak tertipu gitu loh. Yeay. Gitu deh. Sama aja ketipu, kecewa, sama. Beda nah, rasa. Kamu apa jenengnya? Apa cininya? Kamu ngasih ini ya. Tapi aku yang ngasihnya ini. Nah, itu namanya kecewa. Karena enggak kecewa aku. Ya enggak lah, enggak kan aku benar. Payah. Enggak jelas. Ulang lagi serius. Kecelek itu adalah sejenis makanan yang bisa digoreng. Oh, bukan ya itu udah kecewa. Ya, kecelek itu kayak dimakan itu kriuk-kriuk gitu. Itu mah keripik. Ya, terserah aja. Terus dong. Kecelek itu gini loh, Dek. Ibarat jangan beli kucing dalam karung gitu ya. Apa lagi? Berarti ini review kecelek. Mikir. Hah? Kesel lagi ya? Bukan. Kecelek sama tahu, cuma susah jelasinnya, tahu. Oh. Kecelek itu seperti Bang Roma bilang, sungguh kecelek. Bukan, sungguh terlalu itu. Allah Akbar, panas-panas sahabat Bugistak. Silakan jelaskan ini di mana, Dewi? Kita lagi ada di sebelah Jimmy. Hah? Sebelah Jimmy loh di sana. Mandasi. Bukan lo jalannya. Jalan apa sih? Gak tahu aku di jalan apa ini. Ini jalan merah. Imam Bonjol ini kan, Mbak?
cuma benjol. Mana nih, Mbak? Alamatnya di mana nih? Hmm. Ya. Wah, bonjol Puja Sera, Imam Bonjol berarti. Ini Puja Sera ini. Nanya nih. Ini pertama atau yang berapa kali datang ke sini? Siapa yang ditanya pertama ini? Yang pertama. Kalau Bang Bagus? Yang keberapa? Nol. Nol. The power of zero. Dewi? Saya sih pernah ke sini. Sama mantan? Iya. Iya, Le. Posisinya belum jadi Puja Sera kemarin. Apa? Lapangan. Lapangan terus? Main. Oh iya, lapangan bermain. Oh iya, ya baru mungkin ya. Ceritanya kan ada makanannya, Puja Seranya. Ya, Bang, ini sebenarnya review makanan apa feel? Iya. Apa enak? Bagus, bukan. Bagus review itu begini. Nah, dia seorang pemuda, matanya cipit gitu, nah, Dek. Nah, rambutnya itu lebat, ya kan? Enggak kurus, enggak gendut. Betul enggak? Kayak gitu review kan? Enggak pendek. Ah, terus dia medok. Nah, di situ dia kadang diam, kalau sekali ngomong bikin orang apa. Nah, itu review, Bang. Itu namanya bagus review. Kan namanya Kak Dewi bilang bagus buat review. Ngobrol sih ini sendiri gitu loh, gimana sih orang ngono ngono apa review ngono lagi ngono artinya begitu ya. Oke. Sebelah dan manja. Enak ya jadi kameramen dan back sound. Enggak terlihat aja. Enggak tahu orang aku gendut atau kurus. Ya Allah, ya Allah. Jangan pernah datang lagi. Gendut. Jika hanya berjumpa lagi. Tak perlu lagi. Yang mau diapain lagi? Aku mau dipajang biar orang tahu aku gendut. Berarti review mami. Astagfirullah ya Allah. Tapi program review kita bukan review ya. Kompor-kompor ya. Tau kompor-kompor ya. Buka kamus bahasa Batak. Cari aja sendiri. Kompor-kompor itu artinya cerita-cerita. Cerita ini. Tapi itu kalau bahasa kuno kan kita pakai bahasa khas lah, kombur-kombur. Nah kalau kombur-kombur kan nggak mungkin nggak makan nggak minum ya kan, itu kumur-kumur. Kumur-kumur beda, kombur-kombur kalau bahasa Bataknya itu cerita-cerita berkesa. Gitu berkesa itu bahasa apa sih? Banja. Nah kalau Banja iya. Oke. Kira-kira belum datang ya. Sudah 7 menit nih durasinya. Sebiji pun belum ada datang. Ini entah aqua dingin kek. Ini apa namanya? Itu kacang. Ini kacang yang setelah ditinggal kulitnya. Jadi ada peribahasa kacang lupa kulit. Ya kan? Melamun dia, melamun. Sepah manis kacang kulit dibuang. Iya, memang. Apa itu? Ya itu. Artinya ini kan kacang tanpa kulit. Berarti ini kacang lupa kulitnya, Bang. Makanya dia nyampe ke sini. Artinya Bang, Bang, Bang Bagus. Kacang lupa kulitnya artinya apa? Enggak pakai baju dong. Parah. Iya juga deh. Nah kalau Dek Dewi nih, kacang lupa kulitnya, coba jelaskan.
lupa kulitnya, dia yeah. lupa pendirinya. Dari? Sebelum dia jadi kacang ini, dia berawal dari mana dulu? Gitu. Sebelum dia jadi begini, mulus begini kan, teksturnya bagus begini, dia dari mana dia lupa? Nah, kalau Bang Bagus? Intinya itu, jangan pernah lupakan asalmu. Ih, mulai disini serius. Nah, Bang Bahar mikir dia nih. Apa? Ini kan kacang tanpa kulit. Udah dijawab semua. Mana bisa gitu. Kalau Mami, ini kacang kan, tanpa kulit kan, berarti dia udah matang bisa dimakan. Tuh, dari gak? Tadi kayak. Ya, kenapa makan dulu? Biar aku yang video, coba makan. Enggak, sampah orang. Jangan. Ya Allah, ini ya. Ya Allah, gak ada corona lah. Udah nih dicakar kucing. 12 seconds later. Ya, inilah dia Sebla. Sebla ya? Sebla. Ini level berapa, Dek? Level 4. Ini level 5. Ini Mami lo level 2. Ini maksudnya level 5. Mending level 5. Iya, nanggung, Dek. Sudahlah, kita makan dulu ya. Oke, makan dulu ya. Kenapa makan tisu? Ya kami duluan kalau gitu. Oh itu kemudian udah datang mbaknya tuh, nah tuh. Oh ini level 10. 0. Bukan. Bayi. Bayi. Masih lagi kayak gitu masih. Jelaskan deh, rasan. Dia lagi komunikasi main. Hei, siapa nama kau? Apa rasan-rasan itu? Bang, jalan mente lo bang, ngelak kiri lo bang. Ini gimana sih ente? Ini lo jalan mente. Mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Satu, dua, tiga. Oke, jangan lupa like and subscribe. Aku tak pernah The Bugista Channel. Assalamualaikum tadi. Saya pakai sarung karena tadi kan luka RSUD. Kami pakaian kayak gini. Ya sukmaku berteriak. Assalamualaikum. Ku cinta padamu. Ulang lagi. Belum. Satu, dua, tiga. Bugista. Asik kali. Ku tunggu kau di kelapa. Saya Dita Siregar. Kita melukiskan sejarah. Mengeluarkan cerita penyusun cinta. Sehingga siapapun insan Tuhan pasti. Tunggu dulu, saya Dita Siregar. Asik. Asik kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.